Oke, agan-agan dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang penting sehat semua, lancarkan puasanya. Nah, ini gue mau mereview FC Kidi jadul. Kata si orang sih bilangnya tahun 2000 atau sampai tahun 2000 sampai 2005-an. Nah, sebenarnya ini FC udah 1 tahun, udah 1 tahunan udah ngelirik apa ngelirik ini FC. Itu salah satu di temen gua ya, punya banyak FC yang gua ngelirik. Tapi waktu itu karena gua beli yang lainnya, kalau nggak salah FC yang tipe lain, jadi ketunda. Nah sekarang gua baru kebeli sekarang, baru kepikir sekarang kenapa gua ngelirik ini FC Kidi jadul. Pertama, hard body, ada spion, sama interiornya. Kan ini kalau interior sih banyak ya, RC jadul pasti ada interiornya, sekarang juga ada sih. Yang bikin gua naksir banget itu ini spionnya nih. Ini spionnya bisa lipat nih tuh. Ini nih bikin gue tergila-gila sama ini RC nih ya. Nah, terbuka tutup bisa dilipat. Oke, RC jadul masih kidi. Ini bannya pun beda, yang kayak yang Sanjuan. Mungkin kalau Sanjuan itu lebih kecil dan ban on roadnya pun beda ya, Sanjuan sama ini. Ini kayak real banget tuh, kayak ada angin di dalamnya kan, penang istilahnya ya, ada rongga gitu kan di ban ini. Nah kayak gini. Nah jadi ini udah gua bersihin apa sebelumnya kayak gini nih RC nya gambarnya kayak gini nih, lihat nih gambarnya. Nah nih gambar awalnya kayak gini nih ya, banyak stikernya. Nah itu kebayang gua ngelepasinya tuh berapa lama tuh, lebih 3 jaman kalau nggak salah itu lepas, karena itu terus terang susah banget lengket ya. Mungkin karena entah lama atau emang RCC jadul itu bagus-bagus stikernya, jadi kayak gitu ya penampakan si RC sebelumnya. Nah yang sekarang udah gue beresin jadi kayak gini, keren ya. Mantap jadinya setelah gue lepas-lepasin stikernya. Oke, nah ini untuk kaca depan. Awalnya nih nggak ngebaik kayak gini, awalnya kayak gini nih, cuma di doang nih awalnya nih. Jadi ngebaik lah. Saya waktu itu sama temen coba katanya pakai bensin, malah ternyata kayak gini. Untung lah nggak parah. Terus apa kayak gini ya, untung nggak parah. Kalau atas emang udah kayak gini nih ya. Oke, nah ini gua kasih modul lampu kayak Tamiya yang harga 135 sampai 150 ribuan, yang bisa ngesen lampu maju mundur ngerem gitu kan. Ini gua kasih. Nah, oh ya, lampu interior tadinya mau gua kasih warna warm, yang belakang mau kasih warna pink atau ungu gitu kan, warna romantis. Cuma karena gak ada stok, ada putih semua, jadi udah putih aja dulu gampang. Nanti kalau misalnya udah ada, nanti gua ganti. Jadi biar ketahuan aja gambarannya kalau kasih lampu interiornya. Nah ini depan strobo biru putih. Ini kalau apa buat lampu utama ya, ini sen. Nah, ini juga ada senya lagi nih. Oke, cuma yang sini lagi mati nih, kemarin mati nih, sebelumnya nyala dia sama kayak ini nih. Nyala sebelumnya deh ya. Dan belakangnya lampu, kalau belakang lampu cuma satu dia, jadi yaudah gua kasih warna merah aja, lampu merah untuk apa, lampu rem. Jadi begitu dia maju ini mati, begitu dia berhenti nyala ya. Nah ini untuk platnya udah gua ganti nama idola gua nih, Osman. Lihat detailnya ini ada apa,
knalpotnya 2, dan ini bensin ya, tangki bensin. Nah ini sayangnya ini nggak bisa dibuka di pintu. Kalau misalnya di pintu bisa dibuka, wih, tambah keren lagi, tambah keren lagi. Si jadul nih gua nemu, ini si langka ini, karena selama ini gua cari-cari gak ada yang spion yang bisa dibuka tutup kayak gini. Kalau interior ini ada sih banyak, cuma yang spion bisa buka tutup gini jarang. Nah terus tomatin dulu bawahnya. Nah bedanya ya, kalau bawahnya rata ya, beda sama yang sanjuan. Nah ini ciri khasnya kidi RC jadul nih. Dan ini pun muat ya, buat baterai 2S pas holder. Kalau sanjuan gak muat ya. Nah jadi gue taruh sini 2S pas holder. Nah ini baterai vape 2S ya, baterai vape original. Ini SN-nya 20 ampere. Ini soketnya JST. Jadi gue baterai taruh di sini nih. Ini kenapa ya saya gue taruh di sini? Karena kemarin gue taruh di dalam sana, ternyata si begitu dinyalain dan lampu warna merah itu tembus ke interior warnanya. Ini mau keras, yang nyangkut nih. Rata ya, nggak melendung karena ngepas banget ya tuh. Kalau kalian nggak tahu nih beda warna, tapi oke lah. Ada catat sini kena kayak kena led gitu ya tuh. Barilah jadi gampang gantikannya. Nah nih kemarin, nah jenis bahannya pun beda sama yang kayak sanjuan punya, karetnya juga beda tuh. Oke, gua bongkar dalamannya kayak apa ya, dan saya tunjukin apa modul si lampu. Nah gua ambil ini dulu biar gak ngecet. Nah sorry videonya tadi keputus ternyata. Nah ini ya dalemannya kayak gini ya. Nah ini gue pakai modul Tamiya. Kayaknya sih muka yang tawarin gak entah enggak, pokoknya dia gambarnya Tamiya. Harga 135.000 sampai 150. Lokasi Adventure karena udah gak dipakai lagi. Nah ini gue pakai di sini nih. Nah ini receivernya pakai radio link ya. Nah, ini dua kabel nih jadinya, ISC sama servo. Lihat betapa ruwetnya. Sebenarnya bisa aja dirapihin, cuma soalnya segini mah yang penting walaupun ruwet jalurnya udah oke, semuanya nyala dan ini aman. Karena enggak ada gearbox yang bikin ini apa ketarik atau apa, enggak ada ya, karena ini kayak gini ya. Ini aman. Jadi walaupun ruwet tetap aman. Oke. Kayak gini ya. Nah, jadi lampu yang di interior itu sungguh masukin ke celahnya itu kabelnya itu. Ini bodinya, body interiornya ya plastik. Nah, masih mungkin tebal sekitar 1 mili kayaknya ini. 1 mili lebih lah, 1 milian lah. Tapi kuat lah lumayan. Nah, kayak gini halamannya untuk lampu. Nah. Nah, ini ya gearbox-nya ya. Ciri-ciri kidi jadul beda-beda sih. Yang saya yang temanku punya beda lagi, yang ini juga. Oh, yang temen gue punya tuh yang tipe randa kalau nggak salah. Nah ini kayak gini nih, ini housingnya nih bisa dilepas. Di sini ada shock, ada pernya, terus ini gearboxnya di sini. Ini bisa dilepas nih dia. Nah, ini diferensial ya tuh. Gue asik banget baru tahu ini kidi diferensial, keren banget tuh. Tapi terus ini tuh
Terus searah ya, kebalikannya. Tuh. Kebalikannya dia tuh. Tuh. Ya, mantap. Oh ya, ini IS-nya di sini yang gue masukin sana. Terus ini motornya, kabel motor ini on off-nya di sini. Ya. Nah, servo. Servo gue pasang kayak gini. Ngikutin kayak di asli apa sih bawaannya, dia kan masih motor. Bantungnya dia ada washingnya kayak servo kayak gini. Dia cuma kayak si horn masuk ke lubang steeringnya yang udah dibuatkan sama si pabrikan. Jadi dia cuma tinggal geser gini. Nah, akhirnya gue ikutin. Cuma kalau yang bawaannya di bawah sini ya. Bawaan ini dia, si ini bawahnya. Karena ini dia depannya ruangnya lebar. Jadi servo gue taruh di atas. Nah, ini tetap masih bisa. Masih ada space segini. Walaupun ini hornnya horornya masih lebih, tapi ini masih bisa, masih luas. Ini cuma geser dia tuh. Nah, ini gue FK-nya pakai 30, karena apa? Maksimal 30 dia mentok. Nah, sebenarnya bisa lebih patah lagi, cuma sekali lagi gue lagi nggak mau nyuak-nyuak. Biarin aja kayak gini orinya, dan belok segini pun cukup. Gue nyalain ya. Nah, belok segini menurut gue cukup. Udah, belum usah nyuak-nyuak lagi. Ya. Ini EPA 30. Jadi EPA 30 sennya gak bisa nyala. Kenapa? Ternyata modusi lampu. Dia minimal 35an kalau gak salah EPA-nya. Jadi gue pakai EPA 30, begitu belok itu gak nyala siliting si sennya. Kalau di 35 baru dia nyala. Ya, tapi gak apa-apa. Yang penting gue beloknya gak usah nyok-nyok ini. Ini gak usah dicuak lagi. Baru bisa besok patah. Belok patah. Gue gak mau cuak-cuak. Ini udah cukup. Karena ini lebih buat panjangan. Nanti buat dimainin. Yang penting ini bisa jalan. Belok. Udah cukup. Berapa derajat ini ya? Beloknya. Sip. 45 derajat kali. Ya. Jadi kayak gini dalemannya. Dan ini dudukan si lampu tuh. Depan, belakang, ada semua. Oke. Udah kan, ada yang tinggalan lagi. Udah gue kasih tau semua ya. Gue rapin lagi. Kita coba mainkan lagi. Oke, kita pasang lagi. Buat lagi. Cuma 4 baut. Oke. Oh ya, gue mau kasih tahu ini nih si cara kerja lampu sama modulnya. Nyalain dulu. Ketika standby si remote-nya mati, dia akan nyala semua ya. Dan itu berkedip kayak gini. Oke. Belakang juga tuh nyala ya. Interior ini strobo. Lampu utama putih sama sen berkedip. Kalau sampai sama sini juga nih nyalanya. Kalau dengan nyalain, begitu kita nyalain, kita nyalain remote-nya, set, mati. Yang nyala cuma lampu belakang ya. Nah, ketika kita gas maju, lampu depan nyala. Tuh, lampu depan nyala. Kita berhenti, mati lampu depan. Yang nyala lampu belakang. Lampu belakang akan mati ketika kita gas. Tuh ya. Untuk sen tadi udah gue jelasin, gak bisa ngebaca sen karena EPA-nya 30 ya. Tuh, yang sen. Tapi harus tambah dia nyala. Tuh ya. Untuk oh ya, untuk lampu interior saya gabungin sama strobo on off. Nah, tuh on off. Matanya nyala mati ya. Sama strobo. Oke. Nah. Oke. Paling itu aja reviewnya.
Mantap. Terbuka spionnya. Wah. Oh ya, gua dapatin ini harga berapa? Itu teman-teman lama gua sih. Gua dapatin harga 100.000. Murah banget ya, 100.000 dapat sedetail kayak gini menurut gua ini wis harta karun menurut gua atau orang lain. Sip, mantap. Nah, jadi rencana gua ngepasih variasi interiornya ya. Yang di adventure itu kayak gelas, minuman, bir, aqua gitu kan. Terus apa tuh ada laptop, handphone, uang gitu kan. Kayak bebekan. Sama di belakang juga nih kasih bantal apa gitu kan belakangnya nih interiornya. Wih, keren banget buat pajangan kerja. Oke, okay. Thank you again.